Keputusan melantik U-Mobile Sdn Bhd sebagai penyedia rangkaian 5G kedua negara dibuat berdasarkan tata kelola yang baik. Pelantikan dibuat setelah penelitian penilaian secara bebas dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Tegas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, pelantikan juga dibuat menerusi proses tender dan bukannya secara penganugerahan terus. Pemilihan syarikat pelaksana rangkaian 5G kedua. Kedua, dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor seperti rancangan perniagaan dan teknikal yang telah dikemukakan, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan serta prestasi syarikat-syarikat ini dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. Fahmi turut menegaskan pihaknya atau timbalan menteri tidak terbabit dalam sebarang proses penilaian.